Halo bosku, Jumat berkah. Jumpa lagi ya bersama saya Kang Ganteng. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Thank you for itu. Kali ini kita akan memperkenalkan sepatu kulit ya. Ini teh karya anak bangsa, bos. Nih, oh betul. Ya nih, karya anak bangsa kualitas impor ya. Dia kulit asli bos ya tuh. Astaga, ini keren banget kulitnya bos tuh. Oh betul ya. Ala, dan ini kulitnya anti gores ya, bukan anti petir tuh. Sudut-sudutnya dia listnya ini itu dijahit bos ya. Ini ukurannya nomor 40 ya. Bawahnya ini kuat bos ya, dia pakai, aduh pokoknya maapalah ini teh ya, nanti saya tanya ke narasumbernya ya. Pokoknya ini kualitas impor. Jadi ini bisa dipakai untuk cowok dan cewek. Nih contoh buat bunda-bunda yang suka touring sama suami ya kan, atau suka jalan ke luar kota, suka apa namanya itu berpetualang. Wah, ini cakep ya. Atau mungkin di sini ada rekan-rekan yang bekerja di alat-alat berat atau di lapangan. Nih, cakep banget ya. Terus selain bisa dipakai kerja, ini bisa dipakai jalan. Oh, bisa, bos ya. Tuh. Dia di sini pakai pancetek, cetok ya. Jipernya dia sudah YKK, bos. Cakep banget ini, serius. Mantul banget. Puringnya dia lembut ya, ada busa-busanya. Wah, ini gagah, bos tuh. Ya. Nih. Keren banget ya. Kita uji coba ya. Kita uji coba, bos ya. Kulit asli ya. Kalau dia bukan kulit asli, kalau dia sintetis maka dia akan ngelupas. Bentar ya. Gimana enggak gede anak? Gede angin euy. Nah, tuh. Oh, betul. Ya, kalau dia bukan kulit sintetis contohnya, dia langsung merudul ya. Ini sangat gokil, bos. Ya, enggak apa-apa ya, saya pakai dulu ya. Jadi buat rekan-rekan di luar kota, di provinsi contohnya di Bengkulu, Kalimantan ataupun di mana, bisa pesen, bisa, bos. Ya, nih. Maaf ya kalau kurang sopan, ini saya pakai dulu seperti ini, set. Gagah, bos. Gagah ya kan. Tentunya ini harus pakai kaos kaki ya. Tuh. Cakep, bos ya. Bisa di apa? Namanya teh di naon teh? Dikencengin bisa ya. Tuh, ini dia pakai zipper, bos. Set. Buka, set. Nah. Kalau dia di sininya ini action fashion doang ya. Nih, kita pakai. Tersedia berbagai ukuran. Gagah ya. Kita mau jalan naik motor, dung. Nah. Nih, maaf ya. Nah. Cakep ya. Ini cewek cowok nih, bos. Tuh. Mantul. Nah. Ih, cakep banget ini, bos. Dijamin lah ini mah ada kulit asli, bos. Ini teh kualitas impor. Yang mau ya, harga satuannya tuh ya, ini harga satuannya 250. Kulit asli, bos. 250. Ya. Perhatikan, bos. Harga untuk reseller beda lagi ya. Kita kasih diskon buat para reseller ya. Nih. Ini kalau harga toko ya di atas 400 ya. Harga toko mah ya. Nih. Gagah banget, bos. Kulitnya gemoy. Ya, pokoknya yang gemoy yang terdepan lah ya. Nih. Ini mah mantul banget, bos.
Tuh, wah ini yang juga gagah. Terus, ini tidak berat ya. Ini tidak berat, ini ringan. Ya, ini ringan tuh. Nah, ini 40 ya, tersedia berbagai ukuran ya. Set. Wah ya. Dan ini adalah kualitas impor. Ini tadi impor, bos, diimpor ke luar negeri. Terus di luar negeri mereka bikin lagi brandnya sendiri gitu. Ya. Kalau ini dikirim ke luar negeri, dia polos. Polos hanya begini saja ya, sampai di sana mereka bikin brand sendiri begitu, bos. Nih ya yang mau sok. Ready stock ya, ready stock, kita stok banyak ya karena kita produksi ya. Inilah karya anak bangsa ya. Jadi jangan bilang kalau karya anak bangsa tidak berkualitas. Berkualitas ya. Masalahnya di mana? Ya mungkin dari segi rakyat Indonesia, dari segi bangsa Indonesia atau netizennya, ada sebagian yang tidak cinta produk dalam negeri. Oleh karena itu, marilah kita cintai produk dalam negeri ya. Gaskeun, walaupun saya tahu banyak yang cinta produk dalam negeri, tapi ada sebagian yang mungkin lebih memilih branded luar gitu ya. Jadi kita cintai saja ya, karena kalau dari kualitas, wah atuh bos nggak kalah ya. Oleh karena itu, thank you for YouTube, thank you ya. Yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Salam sehat, salam sukses. Saya pamit, dadah.